Halo bosku, jumpa lagi bersama Risma Turnip di Terminal Bandaraya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segalanya, amin. Ini ada unit Sempatistar Jakarta Medan. Bus ini karoseri Adi Putro Jetbus 3 Plus dan dibangun di atas chassis Mercedes-Benz A1626. Memiliki tenaga kuda sebesar 260 horsepower. Patas VIP. Kendaraan ini tertahan di Terminal Bandaraya. Saksikan terus bagaimana kenapa bus ini bisa tertahan di Terminal Bandaraya. Support terus channel ini supaya berkembang. Salam gaspol, salam safety drive, Horas Mejua-Jua. Ganteng kali busnya nih guys. Agar tidak ada yang tertinggal dan beberapa menuju pusat kota, Anda dapat menggunakan trans metro dan taksi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas VIP super high deck. Bus ini full seat dari informasi para penumpang. Nah, ini para penumpang mulai naik kembali. Semoga urusannya cepat selesai. Para kru dan pengurus lagi melihat situasi kondisi bagian kendaraan yang mengalami crash. Supirnya dikerahkan nih guys. Baru itu bang, baru keluar. Ya. Pakai plastik. Iya. Baru. Baru masih ini guys, masih berplastik. Izin bos. Woi, bangkunya jumbo nih. Jumbo bangkunya. Ada leg restnya juga. Ah. Masih berplastik. Nah, ada selimut, bantal, leg rest, pangku jumbo guys. Oh, ada colokan USB.
bahu ya. Keren aja. Adi Putro. Aduh, terhambat perjalanan bang. Ternyata ini sebabnya guys, terjadi crash dengan sebuah mobil. Oh, lenyet guys. Penyet. Oh, dalam. Tertahan guys, terjadi insiden. Para kru dan pengurus lagi melihat situasi kondisi bagian kendaraan yang mengalami crash. Oke bosku, perjalanan segera dilanjutkan karena urusan sudah selesai. Selamat sampai tujuan.